Apakah hukum kita guna barang-barang alat-alat masjid? Jika digunakan sesuai sebagaimana ia disediakan, pokoknya harus. Contoh, kipas masjid. Kita masuk, kita nak semayang, kita buka kipas. Pokoknya harus. Faham lagi? Contohnya, kapek masjid. Kita masuk, duduk tak kapek, kita pun semayang. Pokoknya harus. Dan yang haram, ambil kapek, balik di rumah, buat nikah anak. Pokoknya haram. Ramal ni orang nak nikah anak, ambil kapek masjid, balik buat rumah. Dia kata, Tok Siok bui. Tumbuk muka Tok Siok. Mana boleh beri? Segala harta yang diwakafkan untuk masjid, haram dibawa keluar, diguna di tempat lain. Nampak? Ha. Tapi kita, itu masalah. Tok Imam basuh Harizek, baik masjid. Tok Siok basuh Wai Suku. Faham lagi? Pengurusi masjid, buat balik makut pinggang, pakar rumah. Bukan sini lah, macam ni. Nampak? Salah tu, salah. Okay? Pokoknya haram. Tak boleh. Nak nikah, mari dalam, duduk dalam masjid. Akad nikah dalam masjid. Kalau nak nikah rumah juga, jangan ambil barang masjid. Faham?